pagi, siang, malam. Sebelum nonton video ini, wes like, wes komen, wes subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nadifa. Malam ini saya akan membagikan tutorial yang sangat simple sekali dan juga mungkin bermanfaat ya teman-teman. Soalnya di sini ini saya terinspirasi dari sekecil. Sebelumnya saya tidak pernah tahu kalau ini benar-benar bermanfaat. Maksudnya bermanfaat itu ya kita pakai dalam keseharian buat si kecil. Sebelumnya saya itu ini tutorialnya itu untuk buat alas bayi. Sebelumnya saya pakai kain tuh hari-harinya itu kita nyuci sampai 20 kali satu hari. Jadi saya terpikir ini gimana caranya biar nggak terlalu ribet buat nyuci atau buat ini. Ternyata saya dapat satu ide dan inilah bahan-bahannya. Ini kita buat seperti ini, ala kadarnya aja, apa yang ada di rumah kita manfaatkan. Dan sesuai kebutuhan, kalau saya pakai seperti ini, saya kan teman-teman ya sesuai kebutuhan. Pakai peti yang kalau baby besar ini kecil babynya, jadi manfaatnya ini tidak tembus ke luar ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saling support untuk channel yang lain dan channel saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.